Udah. Selere udah. Ntar bingung haternya. Yang nyinyir bingung ntar. Kok burungnya bisa begini? Nggak dikasih dijor-jor jangkrik, nggak usah dijor kroto, nggak dikasih buah, nggak dikasih cacing. Makan pur 705, protein tinggi, kok bisa begini? Bingung ntar. Hater-haternya bingung ntar. Udah, diam. Bingung ntar haternya udah. Nggak makan cacing tanah, makan pur doang, jangkrik. Cocolannya serem soalnya sini, produk serem-serem di sini. Kita pada bingung dah. Merek sebelah bingung ntar. Kesian, yang udah lama-lama mereknya. Ntar kita jalan-jalan lagi ya. Ya, jalan-jalan lagi ntar ya. Minggu depan ya, jalan-jalan lagi ya. Ntar kesian merek-merek sebelah ntar. Udah, sadar. Jangan teler terus, sadar. Sadar. Woi. Sadar. Semakin bingung dia. Kok merek baru bisa kayak gini katanya, Ter. Produk baru di dunia burung bisa kayak gini, bingung ter merek baru. Merek-merek yang lama bingung ter. Yang udah puluhan tahun di kios-kios burung, di lapak sebelah. YouTuber-YouTuber sebelah bingung ter. Nontonin channel Barbar 705 net. Udah, diam. Bangun. Woi, bangun. Siang. Bangun, siang. Bangun. Bangun. Dibilang bangun, terheteritan makin panas, makin nyinyir, makin ngiri nanti hater-haternya. Kok murahnya nggak ngebos katanya. Dikasih pur protein dingin nggak ngebos katanya, nggak cabul. Nggak cabut bulu, bingung dia ntar. Protein tinggi merek apa dulu bos? Merek 705 nih bos, kasih tahu. Bangun. Bandel nih. Makin panas ntar nih. Yang sirik dan ngiri di sebelah. Pemain anis merah bingung ntar. Nggak pakai kerodong. Nggak mandi keramba. Mandi semprot selang kok bisa kayak begini nih.